Halo teman-teman, berjumpa di Ide Kreatif Channel ya. Di musim hujan seperti ini biasanya rumah kita itu banyak nyamuknya ya, dan semua orang atau orang-orang itu mengusirnya dengan menggunakan obat nyamuk bakar atau obat-obat pengusir serangga itu ya. Sebetulnya itu tidak baik untuk pernapasan, dan jika kita sering menggunakan biasanya nyamuk itu akan kebal ya, tidak mati ya kalau kita menggunakan obat-obat seperti itu. Maka dari itu saya akan memberikan trik dan tip ya, cara mengusir nyamuk secara alami ya, dan tentunya ini dipakai oleh nenek moyang kita. Oke, bahan-bahannya dengan jeruk nipis seperti ini dan menggunakan cengkeh ya, cukup menggunakan dua bahan seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita potong-potong dulu jeruk nipisnya. Setelah terpotong seperti ini, langsung saja cengkehnya kita letakkan di atas jeruknya seperti ini ya. Kita taruh secukupnya ya, karena indera penciuman nyamuk itu sangat tajam ya teman-teman. Jadi bau kedua bahan ini sangat-sangat tidak disukai oleh nyamuk ya. Jika nyamuk mau masuk ke rumah kita langsung mencium aroma jeruk nipis dan cengkeh seperti ini, nyamuk langsung auto ketar-ketir, langsung auto kabur ya. Kalian menaruhnya begini saja sudah cukup ya. Oke, nah setelah seperti ini kalian bisa taruh di atas meja atau di ruang tamu atau di kamar ya, terserah kalian ya, kira-kira tempat yang strategis. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.